Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, aku mau buat empek-empek lenjer yang gak buat tangan bunda kotor. Mau tahu gimana cara buatnya? Tonton terus ya video aku sampai dengan selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tanda subscribe dan tanda loncengnya ya, agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru aku. Bahan-bahannya 400 ml air, 1 sendok makan garam, 1 sendok makan kaldu jamur, 500 gram ikan giling, di sini aku pakai tenggiri ya, 600 gram tepung tapioka atau tepung sagu ya. Oke, sekarang cara membuatnya ya. Pertama, ikan gilingnya aku campur dengan air. Kemudian aku mixer ya bunda ikannya. Jika bunda tidak punya mixer, bisa dipakai dikocok ya bunda, pakai kocokan kue. Di sini aku pakai mixer agar benar-benar tercampur ya bunda, air dan ikannya. Mix sampai benar-benar tercampur ya bunda. Di sini aku mau buat empek-empek lenjer yang super mudah banget dan tidak bakal banyak kotoran di dapur bunda ya. Kemudian aku masukkan kaldu jamur dan garam ya bunda. Mixer kembali sampai benar-benar tercampur. Kemudian aku masukkan tepung sagu atau tepung tapiokanya ya bunda ke dalam ikan gilingnya. Lakukan secara perlahan saja ya bunda, aduk-aduk sampai benar-benar kalis ya bun. Di sini aku akan memberikan teknik cara pembuatan empek-empek yang super mudah banget ya. Saksikan terus ya bunda video aku sampai dengan selesai. Masukkan semua ya tepung tapiokanya sampai dengan habis. Kemudian aduk-aduk sampai benar-benar kalis ya bunda adonannya. Untuk resep yang lebih jelas atau lebih lengkap, aku tulis di kotak deskripsi ya bunda. Bunda klik di bawah judul. Kalau buat empek-empek jangan terlalu lama menggunakan tangan ya bunda, karena nanti adonannya panas dan bisa mengakibatkan empek-empeknya keras ya bunda. Adonannya sudah mulai kalis ya bunda, kita lihat seperti ini. Tepung tapiokanya sudah tercampur dengan adonan ikannya ya bunda. Kemudian di sini aku menggunakan plastik segitiga dan adonannya aku masukkan ke dalam plastik segitiga ya bunda, seperti ini. Seperti ini ya bunda, teknik aku untuk membuat empek-empek. Aku tidak menggunakan tangan, kemudian digulungkan lagi ke dalam sagu. Itu yang bisa mengakibatkan dapur kita kotor ya bunda, sehingga sagunya kemana-mana. Kita lihat seperti ini ya. Kemudian jangan lupa panaskan terlebih dahulu ya air di dalam panci. Kemudian aku tambahkan 1 sendok minyak makan dan setengah sendok makan garam ya bunda, seperti ini, agar ketika empek-empeknya dimasukkan ke dalam air atau direbus, itu rasa asin yang di dalam adonannya tidak hilang ya bunda. Kemudian aku keluarkan adonannya dari plastik segitiga seperti ini, kemudian aku potong-potong ya bunda. Lakukan sampai dengan selesai ya.
Oh iya, untuk memasukkan adonannya jangan lupa tunggu airnya sampai benar-benar mendidih ya bunda. Jika pempeknya sudah mengambang seperti ini ya, aku angkat artinya sudah matang ya bunda. Tapi jangan ketika baru ngambang ke atas itu langsung diangkat ya bunda, tapi tunggu sebentar saja sampai benar-benar matang ke dalam ya bunda. Di dalam airnya aku tambahkan minyak agar ketika mengangkat pempeknya kemudian kita letakkan ke dalam wadah itu tidak lengket ya bunda. Kita lihat ya bunda seperti ini ya. Mudah banget ya bunda, tangan kita tidak kotor dan mengerjakan pempeknya juga sangat mudah banget ya bunda. Seperti ini tinggal dikeluar-keluarkan saja. Lakukan sampai adonan pempeknya habis ya bunda, lakukan seperti ini. Di sini aku tidak menggunakan telur sama sekali ya bunda untuk adonannya. Tapi ketika pempeknya sudah matang itu benar-benar empuk ya bunda dan tidak alot jika dimakan. Di sini aku pakai ikan tenggiri ya bunda untuk membuat empek-empeknya. Tapi jika bunda di rumah tidak punya ikan tenggiri bisa gunakan ikan apa saja ya bunda. Sangat mudah banget kan bunda untuk membuatnya. Ini dia bunda hasilnya, cukup banyak ya bunda dari ikan setengah kilo. Dan buatnya cepet banget loh bun. Empek-empek lencer ini tanpa telur tapi enak banget loh bunda, lembut dan tidak alot. Empek-empek ini cocok banget ditemani dengan cuka yang sangat kental ya bunda, dan makannya pada saat kita berbuka puasa. Empek-empek ini juga menu wajib banget ya bunda pada saat lebaran. Jadi tidak ketinggalan kalau di rumah untuk buat empek-empek. Gimana, mudah banget kan cara buatnya dan tekniknya sangat mudah. Mulai sekarang jangan bilang susah ya bunda buat empek-empek itu. Jangan lupa untuk dicobain ya bunda, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video aku sampai dengan selesai. Jika suka dengan resep aku, bisa kalian share ke media sosial kalian ya. Semoga bermanfaat ya sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.